Pemirsa, setelah melakukan proses evakuasi dan identifikasi selama 13 hari di Rumah Sakit Bhayangkara, tim DVI Polda Kepri akan memulangkan jenazah korban jatuhnya pesawat Skytrax yang sudah berhasil teridentifikasi. Jenazah korban akan diterbangkan ke Jakarta hari ini. Tim DVI Polda Kepri dan Mabes Polri sudah berhasil mengidentifikasi sebagian korban pesawat M28 Skytrax yang jatuh di perairan Lingga. Sebagian jenazah mereka akan segera diserahkan ke pihak keluarga dari masing-masing korban. Pemulangan jenazah korban ini akan dilakukan setelah mengetahui seluruh hasil identifikasi dari 8 kantong jenazah yang diterima tim DVI Polda Kepri di Rumah Sakit Bhayangkara. Dari 8 kantong jenazah yang berisi potongan tubuh korban yang diterima, sudah 6 kantong jenazah yang sudah teridentifikasi oleh tim DVI Polda Kepri dan Mabes Polri. Keenam potongan tubuh yang berhasil diidentifikasi antara lain AKP Abdul Munir, AKP Safran, Bripka Erwin, Brigadir Suwarno, dan Brigadir 2 Eri Dwi Perdana, dan yang terakhir adalah Brigadir Joko Sungatno. Proses pemulangan jenazah akan dilaksanakan setelah seluruh proses pemeriksaan DNA atau proses identifikasi selesai, sehingga dengan harapan tidak ada lagi bagian-bagian potongan-potongan tubuh korban yang tersisa atau belum teridentifikasi. Jenazah akan dibawa ke Jakarta hari ini, kemudian dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Dari Batam, Pascal Riang Hebat, MNC Media, melaporkan.